Darlun, pembukaan Hari Aksara Internasional ke-54 dipusatkan di Kabupaten Aceh Tamiang yang diikuti 3.000 peserta dan seluruh kabupaten kota di Aceh. Assalamualaikum. Pemerintah Aceh memanfaatkan momentum ini dengan mengadakan sejumlah program untuk memberantas buta aksara dan menjadikan generasi carong. Misi ini disampaikan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Bupati Aceh Tamiang Mursil ketika membuka Hari Aksara Internasional 2019 di Kabupaten Aceh Tamiang. Kita saksikan bersama. Terima kasih. Puncak HAI 2019 tersebut juga diwarnai perlombaan. Ada 5 kategori, yakni lomba karya nyata, tutor keaksaraan fungsional, pengelolaan PKMB, penilik, pamong pelajar, dan stand pameran. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.